Meski sudah berdamai, rasanya perseteruan masih saja terjadi antara Ferry Juan dan Zarima. Pasalnya hingga hari ini, Zarima masih juga bungkam perihal sosok ayah dari anak keduanya, Marco Yusuf. Hal ini sepertinya begitu membuat Ferry dilanda kekesalan. Namun kendati demikian, Ferry tetap memiliki rasa sayang terhadap Marco, meski ia bukanlah darah dagingnya. Terbukti, kemarin Ferry pun memboyong Marco untuk dipertemukan dengan kakak kandungnya Nikita Juan. Niki yang selama ini tak pernah bertemu secara langsung dengan adiknya itu, mengaku sangat senang. Tapi walaupun bisa menerima kehadiran Marco dengan tangan terbuka, namun hati Nikita masih saja tertutup untuk Zarima. Anaknya, anak keduanya Zarima yang bernama kami panggilnya Marco ya, Marco. Jadi saya anggap seperti anak kandung saya juga. Ya senang ada adiknya, apalagi adik kandung, tapi kan beda ayah. Ya pokoknya senang. Ya apa ya, mungkin belum waktunya aku ketemu sama mami. Dan mungkin masih ada, ya gitu deh. Kita sendiri juga tidak membeda-bedakan siapa Marco, walaupun beda ayah. Dan saya sendiri juga tidak mau tahu siapa ayahnya dia. Yang penting bagaimana Marco bisa tumbuh kembang dengan baik gitu.